So dulu pernah lah hidup gelandangan masa 13 tahun yang lepas. So lepas Akademi Fantasia semua, saya pergi basking dan sebagainya. Dan masa tu pula saya berhenti belajar daripada Aswara. So bila berhenti belajar, malu, seganlah dengan mak ayah kan, yang hantar pergi belajar kan. So masa tu nak balik Sarawak pun malu. So jadi kita stay dekat KL. So itulah start hidup gelandangan lah sebenarnya. Tapi sebenarnya poinnya sebenarnya saya nak belajar hidup susah. Nak merasa hidup susah. Bukan disebabkan termasuk dalam fasa gelandangan tu. Bukan. Sebab kalau ikutkan ayah saya polis. Mak saya, kita keluarga sederhana. Tapi alhamdulillah kalau minta duit ada lah, duit sampai. Tapi oleh kerana malu punya masa. Okey. So orang cari senang, tapi Amir cari susah. Cari susah sebab bila kita apa, macam saya lah. Saya selama saya 18 tahun hidup dekat Kuching, jarang-jarang saya rasa apa susah tu. Dan bila apa, entah macam mana saya nak rasa susah tu, sebab saya nak cuba faham perspektif orang yang tak ada duit macam mana, yang tak ada rumah macam mana. Tu yang saya relakan dirilah sebenarnya. Jadi waktu gelandangan tu dekat mana? Tinggal dekat mana? Bus stop ada. Dekat apa, Bukit Bintang dulu, Alor, Jalan Alor tu. Depan Hotel Apple. Dia ada tangga. Bawah tangga tu pun pernah juga. Tempat mandi dekat Cyber Cafe, bayar 50 sen. Bayar 50 sen. Tempat mandi sekejap je kan. Okay, mandi. So kat situ lah, area situ lah saya bermain. Itu berapa lama awak tu tinggal macam tu? Kat situ dalam Betul-betul? Tak, bertahun. Rasanya dalam 6 bulan macam tu lah. 6 bulan? Banyak. Tu banyak belajar tu dalam 6 bulan tu kan. Sebab lepas saya kena gugur nangis-nangis tu, rupanya itu adalah trigger yang pertama. Tapi trigger yang pertama masa tu, saya tak tahu pun yang sebenarnya benda tu adalah mental illness. Saya dalam tempoh 6 bulan tu, dengan kurang makan, kurang apa, kurang bersosial, tak keluar rumah 6 bulan, memang turun 6 kilo masa tu. Dan memang tak bercakap dengan orang. Nasib baik ada seorang sahabat, nama dia Jolie. Dia yang tarik saya keluar lah daripada kemurungan tu. Jolie reporter tu? Dia offer diri jadi manager masa tu. Lama ambil dengan Jolie sebenarnya. So itulah sejarah saya dengan dia lah. Dia yang berjaya tarik saya keluar. And lepas tu saya ikut je dia. Dia cakap, Amir nyanyi ni, okay, buat ni, okay. So alhamdulillah, lepas tu dia macam tertutup balik lah level kemurungan tu. Lepas tu ada lagi second time saya mengalami trigger kemurungan tu pada tahun 2018. Sebab dia saya tak nak beritahu lah. Tapi bila saya kaji balik, bila saya tanya sekretari saya dan sebagainya, dia ada banyak sebenarnya faktor kenapa kita ada masalah mental, penyakit mental ni. Salah satu sebab yang paling orang kata klise lah, adalah sebab traumatic event masa kita kecil, masa kita early childhood dulu. Umur kita dalam 7 tahun ke atas, maybe parents kita pernah, tak tahulah apa yang dia buat dengan kita, tapi benda tu dia mendatangkan kesan, scars, dan benda tu dia lekat dekat kita lama. Tapi masa tu dia takkan keluar. Masa tu dia akan stay dalam kita. Sampai bila kita dah dewasa, dah remaja, lepas tu dah dewasa, baru dia akan keluar, nampak sikit-sikit. Ada orang dia dari kecil memang dah ada dah benda tu, mental illness tu. So dia tengok jenis orang. Macam saya punya case, saya memang daripada traumatic event masa kecil lah. Walaupun family saya bahagia, tapi macam biasalah, adalah macam dalam family ada kambing hitam, ada dan sebagainya. Tapi benda tu saya dah berdamai pun dengan benda tu. Cuma bila saya kena tu, baru saya tahu itulah yang trigger saya sebenarnya. Itulah yang trigger satu. Yang kedua, yang menyebabkan saya ada mental illness. Lean badan saya ke depan ni, saya terbayang muka mak ayah saya. Jadi terus saya tak jadilah. Saya terus turun dekat situ. Saya tengok langit jap, saya jalan balik pulang. Lepas tu tak lama lepas tu, dalam selang seminggu, sebab tak tahan dengan suara, dengan imajinasi yang datang,
Seminggu kemudian datang lagi situ. Okay. Attempt yang kedua pula. Okay. Tapi attempt yang kedua ditahan oleh isteri dan anak-anak. Oh. Wajah dia orang tiba-tiba terpampar dekat depan mata saya. Ingat lagi masa first baby saya masih kecil kan. Lepas tu cek apa, dia pegang tangan saya dan sebagainya. So benda tu apa, flashback balik lah macam tu. So tak jadi. Yang kedua pun turun balik, pulang. Lepas tu kali ketiga, itu yang buat yang tak akhir lah. Kali ketiga sebab apa? Sebab kali ketiga punya attempt ni, saya tak tahulah, mungkin masa tu murabbi saya tengah datang ke apa, saya tak tahu Allah malam. Tapi kali ketiga punya attempt tu, saya nampak muka guru saya, arwah guru saya, Syekh Raja Ashman Shah. Muka dia tengah marah, pakai sorban hijau. Mata dia macam ni lah, dia tengah tengok saya. Muka dia marah macam, kita tak, muka nampak macam biasa tapi kita tahu dia tengah marah. Sebab kita pernah nampak benda tu kan. Dia tengah lebih pandang macam ni. So kita rasa terkejut tau masa tu. Terkejut, lepas tu tiba-tiba air mata yang lama dah tak mengalir, mengalir. Masa tu air mata mengalir, turun dari tempat tu terus nekat. Aku rasa aku perlukan pertolongan ni. Masa tu barulah cari call Miasa, call apa lagi, helpline apa semua, cari sekretari dan sebagainya. Akhirnya ada jumpa seorang sahabat saya yang memang belajar apa, memang belajar benda-benda gini lah, sekretari lah, yang apa, clinical proof. So dia lah yang bantu saya banyak lah untuk kembali makan ubat dulu. Lepas habis ubat tu, dah sampai fasa saya dah boleh kawal diri saya, baru dia lepaskan ubat tu. Dan sebagainya. So sekarang tak aku ubat dah? Alhamdulillah sekarang. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Konsert pertama, awak tak tahu apa awak nak buat, lagu Bruno Mars. Last week, pun macam tu. Ini pun macam tu. Lemah, lemah, lemah. You don't have anything to offer to us. So Amir, awak salah seorang calon yang akan digugurkan. I'm sorry. Astagfirullah. Macam tu aja. Apa sekarang dengar apa rasa ke? Rasa ke? So mungkin Amir nak kata sesuatu yang sekarang ni. Tapi saya dengan Kak Uji dah berdamai dah pun. Kita dah jumpa minum kopi sekali. Tapi itulah, itu pengajaran untuk kita semua. Kalau tiba-tiba kita jadi juri nanti, janganlah kita try lah cari satu benda yang positif kalau boleh. Walaupun kita nak kritik yang tak membina sekalipun, carilah satu yang boleh dia macam happy sikit lah. Jangan all the way pun dia. Tapi sebenarnya orang yang suara dulu-dulu tu ada dengan kita sekarang ni. Oh ya ke? Masya Allah. Assalamualaikum. Kak Uji, alhamdulillah, terima kasih Kak Uji. Okey Kak Uji, Kak Uji tengok itu lagi Amir punya performance. Yes, okey, apa komen Kak Uji? Baik, kedua dia nyanyi dua part dia, saya terus berkata, saya bersama kawan saya, kawan perempuan saya sendiri, dia ni juara. Dua part saja. Dia nyanyi dua part dia, saya terus berkata, saya bersama kawan saya, kawan perempuan saya sendiri, dia ni juara. Dua part saja. Okey, ianya berbalik kepada soul. Amir menyanyikan dengan penuh soul dan secara jujur. Okey, saya akan cerita jujur. Apa yang dengar di AM itu adalah jujur yang datang daripada saya. Betul. Saya tidak akan put, you know, I would not say sweet things, you know, nak fuck you up. That's not me. Okey, saya level Simon Cowell lah kan, Malaysia. Kenapa Amir dapat mendendangkan menzahirkan lagu itu ya, menyampaikan dia dengan jujur kerana fasa kehidupan dia yang dilalui. Okey, kematangan dia dalam menyampaikan lagu itu sangat simple tapi terus menangkap kita kan. Dan saya amat-amat terasa dengan lirik teriaklah. Sebagai seorang pelakon, saya cakap dengan seorang pelakon ya.
kamu harus meluahkan kemarahan apa sahaja di dalam diri kamu, kekecewaan. Tapi ianya approach yang diberikan oleh pelbagai approach. You boleh meraung, you boleh teriak, you boleh menjerit. Tapi dia menggunakan approach yang sangat-sangat-sangat pasal. Dalaman itu yang pasti. Itu bukan mudah dalam seni lakon. Itu terpahat di hati saya, perkataan itu. Yang menggambarkan pelbagai rasa. Satu ayat, satu perkataan aja teriaklah. So, itu saya dengar dua bait dari itu, dia suara.